Puluhan pedagang elektronik di Hightech Mall Surabaya terpaksa membuka lapak dagangannya di emperan mall lantaran pengunjung tidak diizinkan masuk ke dalam mall oleh Satgas COVID-19. Pelarangan pengunjung tersebut karena status Hightech Mall yang tidak lagi terdaftar di Asosiasi Mall Surabaya sehingga kebijakan pembukaan mall selama PPKM level 4 tidak bisa diterapkan. Puluhan pedagang di THR Hightech Mall Surabaya menjual dagangannya di emperan halaman gedung mall. Hal tersebut dilakukan para pemilik toko lantaran pengunjung tidak diperbolehkan masuk area mall karena kebijakan relaksasi pembukaan mall di masa PPKM level 4 yang tidak berlaku di mall tersebut. Kebijakan ini diterapkan seiring status THR Hightech Mall yang sudah tidak terdaftar di Asosiasi Mall Surabaya karena sudah tidak memiliki manajemen. Nggak masuk ke dalam, Pak. Ada petugasnya kan di sana, tapi nggak bisa masuk. Nggak diizinkan? Nggak. Alasannya apa, Pak, nggak diizinkan? Nggak tahu, ada banget sih alasan. Nggak boleh, katanya. Sementara ini nggak bisa. Ini udah buka, tapi sama aja pengunjung nggak bisa masuk. Gitu? Jadi kita yang nggak bisa masuk, terpaksa kita mengalah ngemper di luar. Para pedagang berharap pemerintah Kota Surabaya dapat memberikan izin untuk membuka kembali THR Hightech Mall dalam waktu dekat dengan memperlakukan protokol kesehatan. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan.